Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Bang Abdul. Kali ini aku mau buat tutorial menggenjreng ukulele senar 3 atau kentrung, lagi ya, cuk atau gitar keroncong. Jadi kali ini aku buat yang benar-benar untuk pemula. Cuman aku pastiin teman-teman harus sudah tahu kunci-kunci dasarnya kentrung, karena aku cuma buat genjrengannya aja. Sebelum kita mulai tutorialnya, bolehlah teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang, dan komentar teman-teman juga sangat perlu agar membangun aku bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya udah, kita mulai aja tutorialnya. Oh ya, genjrengan yang aku tutorialkan ini ada 3 genjrengan. Yang pertama itu ini. Yang pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Kita mulai aja langsung dari yang pertama ya. Jadi dia yang pertama itu tengah genjreng, bawah genjreng, tengah genjreng, bawah genjreng, gitu seterusnya. Jadi kalau dicepetin dia jadi seperti ini. Oke, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, jadi yang pertama sama yang kedua ini nggak jauh-jauh berbeda, cuma bedanya tengah dua kali, bawah dua kali. Kalau yang pertama tengah sekali, bawah sekali. Kalau ini tengah dua kali genjreng, bawah dua kali genjreng, tengah dua kali genjreng, bawah dua kali genjreng. Jadi kalau dicepetkan dia jadi gini. Oke, jadi ini genjrengan yang terakhir. Yang ini juga nggak jauh berbeda, cuman agak berbeda lah. Cuman ya menengah. Jadi langsung aja lah kita praktekkan. Jadi dia
D. Tengah, atas, bawah, atas, lalu di atas tiga kali petikan, baru ke bawah lagi, atas lagi, tengah. Memang agak sulit yang ketiga ini, cuma kalau teman-teman terus-terusan ulang-ulang video ini, aku yakin teman-teman pasti bisa. Jadi kita ulang lagi ya, yang di sini. Ya, dari tali tengah ke atas sekali, bawah sekali, langsung ke atas lagi. Lalu di sini tiga kali petik lagi. Ke bawah lagi. Ke tengah lagi. Sekali lagi. Jadi kalau dicepatkan, jadi itu. Jadi kalau kita gabungin semua dari kunci C genjrengan yang pertama, kunci F genjrengan yang kedua, kunci G genjrengan yang ketiga, jadinya seperti ini. Jadi dari 1 2 3 tadi kita gabungin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jikalau tutorial aku ini masih banyak kurangnya, aku minta maaf. Jikalau rasa teman-teman bermanfaat, bolehlah di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tahu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.